Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, dan kali ini kita akan berbagi resep, yaitu membuat kue wingko babat ya teman-teman, ya seperti ini. Ini Rong kilo. Dua kilo setengah tepung ketan. Empat butir. Limo. 5 butir kelapa parut yang masih muda. Kasih mentega, garam dan gulanya opsional. Ini proses pembuatan wingko ya. Si gulanya itu dikira-kira sesuai selera. Sesuai selera. Yang suka manis boleh ditambahkan, yang nggak suka manis ya agak dikurangin. Kita adon dulu. Ini kamera juga nih, ini kulkas yang manor. Oke, air kelapa madunya. Diulen sampai kalis. Berarti mah mentega nih kan, sak mono kan seperapat separuh nih. Dekakan yang gak enak. Anu. Tuang tepungnya sedikit demi sedikit ya. Setelah diolesin, kita taburi dengan wijen di atasnya. Setelah ditaruh di loyang seperti ini, nanti kita akan kukus ya. Kita kukus di sini. Nah teman-teman, ini sudah mulai mau saya kukus ya. Dan ini dikukus sampai matang. Kita tutup terlebih dahulu. Kita kukus terlebih dahulu. Habis itu nanti kita akan oven ya teman-teman. Nah setelah ini sudah matang ya, kita kukus lalu kita akan masukkan ke oven. Kita tunggu sampai matang. Oke, kita lihat dulu di dalam ovennya apakah sudah matang. Pelan-pelan ya, panas. Oh, bismillah. Ini udah selesai dan ini udah dipotong-potong, satu loyangnya itu jadi 3.